Surat Keputusan Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 058 SW garis miring SKEP garis miring DSP strip PKS 2 strip miring garis miring 2021 tentang struktur dan pengurusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020-2025. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan struktur dan pengurusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020-2025. Kesatu, menunjuk anggota partai yang namanya tersebut pada lajur 3 dalam jabatan pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020-2025. Keputusan ini, kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan 4 Februari 2021 Masehi. Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera Ketua Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat SCMA Sekretaris Kiai Haji Aunur Rofiq Soleh Tamhidi SC Lampiran. Struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020-2025. Ketua Yasiman LC, Sekretaris Tamim Aziz MPI, Komisi Penegak Disiplin, Penegakan Disiplin Syariah Organisasi dan Etik, Ketua Imam Suhodo SC, Sekretaris Agus Abdul Latif SE, Komisi Kajian Bayan Dayan Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia, Ketua Lutfi Cakim LC, Sekretaris Madi Mulyono SPD, Komisi Bina Keluarga Sakinah, Ketua Zubaida SE, Sekretaris Herti Kasari SP, Komisi Keumatan, Ketua Dr. Randes Wahid Hashim, Sekretaris Taryuni SE. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan 4 Februari 2021 Masehi Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera Ketua Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat SMA Sekretaris Kiai Haji Aunur Rofiq Soleh Tamhid LC. Selanjutnya surat keputusan Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 054 SW garis miring SKEP garis miring DSP strip PKS garis miring 2021 tentang struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung masa bakti 2020-2025 membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung masa bakti 2020-2025. Kesatu, menunjuk anggota partai yang namanya tersebut pada lajur 3 dalam jabatan, pada lajur 2 lampiran keputusan ini
sebagai Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung masa bakti 2020-2025. Kedua keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan 4 Februari 2021 Masehi. Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat SMA, Sekretaris Kiai Haji Aunur Rofiq Sholih Tamhid Lampira. Struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung masa bakti 2020-2025, Ketua Tri Mulyono, Sekretaris Mardani Umar, Wakil Sekretaris Ahmad Mujahidin, Komisi Penegak Disiplin Syariah Organisasi dan Etik, Ketua Hilmudin Sulani, Sekretaris M. Wisnu Humaydi, Komisi Kajian dan Bayan, anggota Amiruddin, Komisi Bina Keluarga Sakinah, Ketua Wulan Irodatiyah Rahman, Sekretaris Cucu Suryati, anggota Erina Maisari, Komisi Bina Struktur dan SDM, Ketua Sunu Purtono, Sekretaris Vera Librianti, Komisi Keumatan, Ketua Waisun, Sekretaris Apriya Bukhari, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan pada tanggal 4 Februari 2021 Masehi. Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Dr. Kiai Surahman Hidayat SMA, Sekretaris Kiai Haji Aunur Rofiq Sholih Tamhid SC. Selanjutnya, surat keputusan Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 060 SW garis miring SKEP garis miring DSK strip PKS strip garis miring 2021 tentang struktur dan pengurusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur masa bakti 2020-2025. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur masa bakti 2020-2025. Kesatu, menunjuk anggota partai yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur masa bakti 2020-2025. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan 4 Februari 2021 Masehi. Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat SMA, Sekretaris Kiai Haji Aunur Rofiq Sholih Tamhid SC. Lampiran. Struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur masa bakti 2020-2025. Ketua
Kiai Haji Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib ECMA. Sekretaris Haji Abdul Karim Saifullah SE. Biro Kesekretariasan Insinyur Komari. Komisi Penegak Disiplin Syariah Organisasi dan Etik. Ketua Ahmad Baihaqi. Sekretaris Habib Muttaqi. Komisi Kajian dan Bayan, Ketua Dr. Haji Fahmi Al-Kausar Fahrudin LCMA, Sekretaris Haji Muhalimin Mahir ECMA, Komisi Bina Keluarga Sakinah Ketua Kiai Haji Lukman Hakim ECMA, Sekretaris Kiai Haji Khairul Hadi LC, Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia, Ketua Kiai Haji Dr. M. Musa Syarof SMA, Sekretaris Kiai Haji Riyad Rosyadi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan 4 Februari 2021 Masehi. Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat SMA, Sekretaris Kiai Haji Aunur Rafiq Soleh Tamhidi Tamhid SMA.